Curhat pilu, suami 10 tahun berjuang dapat momongan. Kini ditinggal istri 3 bulan setelah melahirkan. Anak merupakan permata hati bagi orang tua. Tak heran banyak pasangan suami istri yang rela sabar menanti buah hati. Seperti yang dialami pasangan berikut ini, mereka menunggu dikaruniai momongan sampai 10 tahun lamanya. Namun, setelah anak tersebut hadir di kehidupan mereka, istri justru dipanggil Sang Maha Kuasa. Ya, kisah memilukan ini dibagikan oleh akun TikTok @mistenok. Lewat video berdurasi 31 detik, dijelaskan awal perjuangan hingga fase mengikhlaskan. 10 tahun ujian belum memiliki keturunan kami jalani dan lewati dengan bahagia, tulisnya. Kesabaran mereka ternyata membuahkan hasil manis. Istri dinyatakan hamil setelah 10 tahun menikah. Tentu perasaan bahagia menyelimuti pasangan suami istri tersebut. Istri pun tak lupa untuk mengabadikan momen kehamilannya. Setelah 9 bulan mengandung, istri pun melahirkan. Ia melahirkan bayi perempuan yang cantik dan sehat. Pasangan suami istri itu terlihat bahagia. Mereka saat menikmati peran baru sebagai orang tua. Di tengah sukacita menjadi orang tua baru, istri mendadak ditimpa ujian sakit. Tak pernah terfikirkan oleh suami kalau ujian sakit tersebut menjadi pertanda sang istri akan dijemput Sang Maha Kuasa. 3 bulan setelah melahirkan, istri meninggal. Suami akhirnya melepas istrinya pergi untuk selamanya. Ia baru menyadari mengapa dirinya cukup lama dikaruniai keturunan, yakni agar menikmati waktu bersama istri di dunia.